Jelaskan mas untuk produknya ini mas. Mas, tolong jelaskan produknya ini. Ini yang dijual atau yang dipamerkan apanya? Ini namanya itu pak. Itu ini sebuah sistem perangkat lunak yang untuk mengkoneksikan antara kendaraan bermotor sama aplikasi. Jadi nggak kayak motor konvensional biasa. Kuncinya kita ganti pakai aplikasi yang bermodalkan kartu ID card. Harus pakai itu pak, caranya seperti ini. Kalau misalnya kita balikan ke awal, ini kan wonder tulisannya kita sebutkan ya. Kita kembali ke scan dan cari motornya ya. Konekan ini masih terhubung antara koneksi antara motor sama aplikasinya ya. Jadi kalau misalnya dia belum terhubung ya kita harus menunggu terhubung. Kalau sudah terhubung ada tulisan seperti ini, selamat datang, ini masuk ke halaman scan QR. Jadi tanpa memasukkan barcode ini tidak bisa jalan. Lebih aman, lebih secure juga pak. Karena kalau kita modal cuma putih kan nggak ada bedanya sama ya. Motor pada umumnya. Ini berat nggak mas? Apa? Berat nggak? Nggak pak. Tinggi kalau nggak salah. Nanti ditumpai di tanah nggak kena. Tapi lihat diangkut kena lah. Kalau misalnya di bawah melebihi zona ada konfirmasinya pak. Oh gitu. Ya, alarm dan pak. Ada alarmnya, ada zonasnya juga yang bisa diatur sama sistemnya. Jadi kalau misalnya melebihi zona, nanti memberitahuan kalau motor dibawa kemana. Oh gitu. Karena kan dia juga terkoneksi sama. Jadi untuk jarak berapa? Kalau jarak tempuh kemarin sampai, kalau kita perhitungannya pakai waktu pak, sekitar 2 jaman bisa. Oh ya wes satu no mas. Tapi hebatnya pak, kalau misalnya dibawa ke zona bisa dimatikan langsung dari sistem mapnya. Oh begitu, ya. Pakai laptop atau komputer. Nanti dimatikan. Termasuk mengetahui posisi ini di mana ya? Iya pak. Sip. Oh ya. Ini mapnya sami kalau yang di aplikasi. Jadi di mana lokasinya, di mana letaknya sami. Jadi ini lokasi sepeda tersebut ya? Iya. Wah, bisa lihat itu tentang STM aja di nomor ini. Jaraknya juga dia sama persis. Jadi ya. Bisa dia persona, ya. Otomatis dia juga bakal tinggi. Oh, gitu. Oke. Maksudnya di sini. Jadi ini kalau ada fitur matikannya, kita coba matikan. Itu sudah bisa, sudah bisa jalan. Sudah mati. Oh, jadi mematikan jarak jauh melalui apa tadi? GPS.
webnya ada. Web daripada aplikasi tersebut ya. Oke. Lebih aman juga. Bagus. Rencananya api itu nanti sistemnya bisa di masukkan ke kendaraan lain pak, kayak motor kendaraan juga bisa. Karena kan yang kita cari kan apa perbedaannya dari. Jadi fungsinya hampir sama dengan GPS itu ya? Iya, cuman kita lebih kompleks. Ya. Ada banyak fitur. Oke. Oke mas, terima kasih informasinya mas. Sama-sama pak. Keliling dulu. Print ya? Oh, cutting printer. Ya. Cutting printer. Oke. Enggak, cuma rekam aja. Kita masuk teknik elektronik industri. Gagalah. Itu training PLC traffic light, tangan robot. Terima kasih. Akuarium untuk Mas Smart Akuarium. Akuarium. Ya. Tuh. Oh, akuarium. Pas ning nol. Wis. Akuarium. Apa Mas ini maksudnya? Apa? Dibuat apa ini? Untuk ngasih makan otomatis, ngecek informasi suhu-suhu, ya. Untuk meninggikan air, untuk nguras juga bisa. Nguras sendiri? Ya. Terus IWAIP ya? Ikannya goreng, Pak. Gitu. Maksudnya pas nguras air, apa cukup dikuras separuh atau berapa? Sudah, maksimal paling kecil nguras cuma sampai 25% dari. Oh, berarti kan masih aman. Iya, masih aman. Oke. Oke. Sip. Lanjut, Mas. Smart integrated delivery. Pak, ini slop ya. Nggih. Payuh ramene. Mumpung ketinggiannya itu aja yang beda Bu, dari merah sama hitam itu beda. Sensor ini deteksinya kalau sensornya mana yang deteksi? 1, 2, 3 aja 3 sensor. Ini masuknya PLC ya? Ini yang sensor pertama ini deteksi ada benda atau tidak. Oke. Masuknya industrial automation engineer kompeten. Ya apa mas? Ini rangkaian motor sederhana menggunakan apa nih grab dari PLC. Oh gitu. Untuk menggerakkan motor. Menggerakkan motor. Ini programnya saya buat motor itu forward sama reverse. Berarti ini PLC atau kontrolnya CNC ya? Komputer mereka kontrol itu bukan? Ya. Oh ya sama. Oke. Makasih Mas ya. Halo. Neng di bocae. Iki apa iki? Iki TKP ya. TKP.
TKP. Oke, kita masuk ke TKP, gudangnya para juara. Jadi gudangnya ada di sini, yang lain tuh bukan gudang. Nah, itu sana galeri. Oke, oke, oke. Mana, Mas? Ala-ala ini. Oh. Nah, ini yang baru di produk ya? Iya, baru di produk. Saya enggak dikasih ini. Saya enggak dikasih ini. Dikasih apa ini? Ya? Diangkut. Boleh diangkut. Bayar. Bayu. Wah, lagi sampai tak golekin yang gudang. Temen pengelasan, ketemu lagi. Anu Pak, saya lab cari konten. Ya, tiba-tiba nganggur. Ini yang jadi besar. Ini yang 3D-nya. Yang... Oh ya, ini yang kemarin sempat mau saya beli. Tahu harganya, saya mundur. Kalau nggak salah saya tanya itu 3 juta apa 2 juta berapa ya? Aku tengok lah. Ah, cek dah. Piro? Merong juta. Hasil TKP. Ya 99 ya 4 juta awet-awetan Pak, 10 tahun bukan apa-apa. 4 juta 10 tahun tidak apa-apa. 10 tahun aman. Silakan Pak. Ini Bu Guru. Boleh pegang, boleh pesan TKP. Bapak. Boleh pegang, boleh pesan. Mas, tak cekel udah tak. Oke. Kita lihat kita. Orawat diora. Kita punya level sendiri ya Pak. Ini produksi asli dari Pak. Ini yang produk terakhir itu ya. Ini produknya juga. Ini lulusan. Oh lulusan. Alumni. Oh belum. Kelas 3. Namanya siapa, Mbak? Halimah. Oke, namanya Halimah. Asli Ponorogo ya. Asli Ponorogo sudah dipesan jadi kita ya. Kayaknya Pak Eko tertarik. Mejanya Pak yang nunggu. Yang mana ini? Yang mejanya saya. Oh, meja. Oke. Kira-kira enggak yang nunggu. Kalau untuk meja ya semoga saja nanti ada yang tertarik bisa menghubungi kita lah. Oke, kita lanjut. Makasih Mas ya, Mbak. Ininya belum. Alhamdulillah nggih. Oh, beli. Tak pikir kon ngambil. Saya pikir suruh ngambil. Untuk brosur bisa diambil satu Bapak. Oke. Saya ambil satu. Iki tak ke gudang langsung aja nanti. Nggih, monggo, nggih. Kita masuk di teknik pemanasan tata udara dan pendinginan SMKN 1 Genangan. Mantap, Bro. Alhamdulillah, nih teman kita semua. Ini apa? Jurusan apa? Teknik pendingin. Teknik pemanasan. Kalian yuk maksudnya singkatan nih. TPTU. Oke. Karena ini jurusan baru jadi saya masih awam. TPTU. Teknik pendingin perangkat teknik pendingin udara. Oke. Anyep Mas. Oke Mas. Ini kalau dingin ini. Dingin Pak ini, Pak. Ini sistem kerja dari kulkas. Oke. Ini es ya? Iya.
S. Ini berarti bisa diaplikasikan ke freezer, kulkas, mesin lemari es. Ya. Dingin. Lek pemanasannya mana, Mas? Pemanasannya biasanya pakai korek. Nah, itu kan di situ kan teknik pemanasan. Maksudnya yang ruangan. Oh, penghangat ruangan. Ada. Itu sementara ini masih replikanya ada. Oh, belum. Ya. Oke. Oke. Ini untuk peralatannya ya. Peralatan untuk pengerjaan instalasi dan perawatan AC, termasuk AC mobil. AC mobil termasuk ada di ruangan depan. Oh, ruangan depan. Yang di sebelah pengaldungan. Oke. Makasih, Mas. Oke. Monggo, Mas. Insyaallah kita apa adanya. Nah, itu teman kita. Ini Expo SMK N1 Negeri Jenangan Ponorogo. Ini adalah ini lo. Ini adalah solar cell tapi tidak memakai BBM, tapi ini memakai solar cell. Genset memakai solar cell. Metaverse. Ini juga sudah terjual. Saat ini telah terjual 16 juta. Terus jalan lagi. Ini kita, Mas. Oh, ini teman kita ketemu. Oke. Halo. Terima kasih, Mas Wawandi. YouTube kondang wae luar biasa. Ya, enggak seperti itu. Intinya kita berbagi aja lah. Niat kita berbagi. Oke, ini siapa yang bisa bantu saya? Oke, Mas Yakir ya. Mas Yaki. Oke, sama Mas Faiz. Tolong dijelaskan, Mas. Untuk yang ini pertama ini. Dijelaskan. Ini punya spesifikasi kapasitas 200 kg per menit dan motor AC setengah B. Ini tuh kegunaannya untuk mengadu makan ternak. Itu mencampur. Itu nanti dimasukkan ke sini. Ya. Muter ke atas, turun lagi. Oke. Ini mencampurnya berapa jenis, Mas? Dua, tiga? Oh, bisa banyak jenis ya. Campurannya apa? Oke, untuk harga tuh 5.500. Itu sudah ongkir ya? Belum, Pak. Oh, belum ongkir. Belum. Ini gimana ini? Saya ikut sampean. Ini sudah plus ongkir, yang sini belum. Oke. Ya, diselaraskan ya. Jangan sampai salah. Terus kalau ini apa yang ketika ini di tulisannya, Mas? Ada tulisannya. Pencacah rumput. Enggak bisa disebut chopper. Chopper. Ya, chopper. Bisa mencacah rumput 100 kg per jam. Ya. Hanya untuk ini ya. Daun-daunan. Daun gajah ya, daun apa? Suket gajah. Gajah. Bisa. Ya, untuk kayu? Kayu biasanya belum bisa ini. Belum mampu pisaunya ya. Oke. Lanjut. Pemutarnya setengah. Ya, untuk kapasitasnya kan juga belum ini ya, untuk motornya. Oke. Kita jalan lagi. Ini untuk APD ini. APD. Alat pelindung diri, helm. Terus ini sarung las. Terus apron. Terus kacamata, helm las. Ini Ragum produknya. Ragum. Ini untuk mapel fresh dan bubut. Ini untuk mapel bubut. Ini untuk mapel fresh. Ini termasuk fresh CNC juga. Ini mapel apa ini? Ini mesin CNC. Yang ini. Kelihatannya manual ini. Manual. Kelas 1 ini. Ya. Pakai gigit. Ya. Mengikir. Mapelnya. Yang ini apa? Kita bisa ini produk sama. Apa? Namanya? PKK. Kewirausahaan. Kami bisa menyediakan segala. Ini juga bisa pesan ya? Bisa pesan. Ini juga sama. Ini kelihatannya sama seperti yang di awal tadi ya. Mesin mixer tapi kapasitas lebih kecil dan sistem pengisian dari atas.
setelah diaduk-aduk keluar dari bawah. Oke. Oke, sementara itu Mas. Terima kasih ya. Oke. Kita masuk ke teknik pengelasan. Oke. Ini hasilnya. Kita langsung ke produknya aja. Mas bisa bantu ya? Ini mesin apa ini? Ini mesin chopper. Mesin chopper. Mesin chopper itu berarti penghancur makan ternak termasuk itu ya? Oke oke masuk masuk. Chopper pakai tenaganya pakai diesel. Oke. Terus yang ini? Yang ini mesin pencacah porang. Pencacah porang. Oh ya, yang bisa untuk motong tipis-tipis itu ya? Ya. Oke oke oke. Terus termasuk ini produknya juga? Produk pengelasan. Wah, mantap. Mantap, Lur. Seperti terus ada lagi jemuran. Oh, untuk jemuran. Oke. Okay. Jemuran terus itu tangga itu kok seperti tangga di turnamen-turnamen voli ya? Stand nano wasit. Ah, betul. Di turnamen voli itu ada di situ. Terus ada ini juga apa ini? Kecil perontok jagung. Perontok jagung. Oke, okay, ini ada perontok jagung. Ini Pak Riawan ini. Ya, ya. Pak Riawan ini yang oke oke oke. Ini apa, Mas? Ini video apa ini? Saat di anu bengkel. Oh, jadi sebelum ada praktek jadi ada istilahnya olahraga lah. Ya, olahraga. Atau pemanasan. 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 Ini granulator. Granulator, Pak. Nah, yang saya tahu granulator ini. Granulator untuk bikin pakan. Butiran. Granulator yang bahan dari kotoran sapi. Ini semua pasti kenal ini. Herek pasti, Pak. Herek. Ini apa ini? Ini mesin chopper. Chopper juga. Chopper mesin. Ini hasil lasnya. Hasil pengelasan. Selasnya ini. Ini SMAW. GMAW, Pak. Oh, ini GMAW, ini GMAW. Kalau ini SMAW. SMAW. Ini SMAW, SMAW, GMAW. SMAW, Pak. GMAW, ya. Sisi 2G. Ya. Ini hasil bending ini. Hasil bending. Jadi kalau pengelasannya bagus, itu walaupun di bending itu dia tetap ini ya. Tetap melengkungnya ini bagus ya, membentuk R. Ya, membentuk R. Oke, okay, Mas, terima kasih ya. Kita keliling dulu. Oh, Mas Nyoto. Halo, Mas Nyoto. Gimana? Oke, okay. Ya, oh, ini Pak Riawan nih. Ini penguasa atau pemilik pengelasan. Oke. Okay. Gimana? Ada mungkin kata-kata yang perlu di Mangkupuro, Pak. Mangkupuro. Yo, kita upload lah panggan. Oke, okay, siap. Oh, iki apa iki? Gede mutri anu gandulan, gandulan untuk ini produk-produk yang terakhir itu loh, yang di air terjun, bukan air terjun, waterfall. Panjenengannya apa? Hah? Panjenengannya apa? Ngambil video. Ngevlog enggak, Pak? Heeh. Waterfall. Nih. Water fountain. Kalau waterfall kan air terjun ya. Yang paling tua itu water fountain. 16 orang adalah SMK bisa. Teknik sepeda motor. Teknik sepeda motor. Iya. Apa motor mau, Mas? Kira nek rambut ini. Mas, bisa jelasin nih? Bisa jelasin enggak ini? F concept itu apa? Ini F concept itu electric vehicle. Ini loh, penguasanya ini loh. Ayo, Mas. Ini gimana ini maksudnya? Ya, ini electric vehicle. Jadi ini sepeda motor listrik. Electric vehicle. Jadi ini sepeda motor listrik. Ya, dari basicnya ini adalah Honda Revo. Cuman untuk bagian mesinnya sudah digabungkan. Alhamdulillah. Pertama sih.
enggak, enggak ngisi anu mas Trans Jakarta. Trans Delopo. Terus ini kan berarti modifan ya? Ya ini modifan. Modifan. Terus kerjasama dengan Revo-nya bagaimana? Nah ini kebetulan kan basicnya motor untuk praktek di bengkel. Dari bapak guru saya. Ya. Gimana kalau kita konversi ke ini basicnya Honda Revo ya. Kemudian dari bagian engine diambil di rumah kita jadi dinamo ya. Pak, jadi engine tentang dinamo ini ya. Dinamo dayanya 2000 watt ya. Enggak, maksud saya berarti ini khusus untuk praktek ya, tidak untuk diperjualbelikan. Nanti misalkan mau diperjualbelikan sudah bisa bapak. Tapi kan, misalkan ya. Masih dalam proses research and development. Nah, belum benar-benar sempurna. Oh gitu. Untuk untuk modifnya belum sempurna. Belum. Tapi kalau misalkan di jalan dipakai, terus kita ketemu dengan pihak Revo. Mas, itulah motorku nya pokok udel-udel, katakanlah seperti itu. Nah, gimana? Tidak apa-apa, Bapak. Ini kan nanti untuk surat-surat bisa diurus di kepolisian. Oh, gitu. Kan ada sekarang yang namanya pengkonversian dari motor yang basicnya motor berbahan bakar minyak. Ya. Dikonversi jadi SDG itu ada. Oh, gitu. Ya, sudah legal. Kan? Jadi intinya walaupun menggunakan rangka atau bodi pihak manapun tetap diizinkan atau diperbolehkan. Oke. Nanti kalau mengurus surat-suratnya juga bisa. Oh gitu. Ya, yang penting tetap suratnya hidup. Kan dari kepolisian juga, kan ada ketentuannya. Terus minimal berapa watt? Oh begitu. Nah, kalau nanti dari pihaknya yang mau mengkonversi sudah memenuhi syarat, ya, itu nanti bisa untuk diperjualbelikan. Oh begitu. Oke. Ya, stand untuk pengkonversi motor listrik juga bisa. Oke. Oke, terima kasih mas ya. Saya tak keliling dulu. Kalau ini produk sendiri juga. Ini kita rebrand. Apa rebrand itu? Rebrand itu ya. Tapi aku soal ini kan kita utang. Tapi aku keneng. Pak mati menang Pak Selamat. Nih kenalkan Pak Selamat. Kamu kena. Ini berarti di TBSM ya. Teknik Bisnis Sepeda Motor Pak Selamat. Oke. Lo tak keliling dulu Pak Mat. Siap. Ini mobil elektrik. Mobil elektrik. Tapi kalau ini kan bikin sendiri, murni keseluruhan kan bikin sendiri ya. Oh, tetap ngambil dari pihak lain. Oke. Makasih mas. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Monggo mas, pun mancine. Enggak, mas. Wes.